Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darini amin. At-Tirmizi, riwayat Imam Tirmizi. Az-zahadatu fi dunya laysa bita'arimil halali wa la idha'atil mali. Zuhud itu di dunia bukanlah dengan mengharamkan yang halal dan bukan menyia-nyiakan harta. Walakin zahadata, akan tapi yang namanya zuhud di dunia terhadap dunia adalah Allah takuna, bahwa tidak ada engkau bima fi yadika, dengan apa yang ada di tangan engkau, awsaqo, lebih percaya mimma fi yadillah, daripada apa yang ada di tangan Allah. Jadi yang namanya zuhud itu ya, bukan kita mengharamkan yang halal, bukannya kita kagak mau yang halnya halal, kita enggak mau. Itu kan kayaknya bagus banget tuh, yang halal masih ogah. Bukan begitu. Lalu duit kita buang-buang, ya. Ya, bukan begitu. Tapi yang namanya zuhud terhadap dunia, ya, bahwa tidaklah kita nih, apa yang di tangan kita, kita enggak lebih percaya dengan apa yang ada di tangan Allah. Sekarang kita pegang duit, ya, berapa umpama 1 miliar, belum tentu duit ini masih tetap duit kita sampai ke akhir. Maka percayalah apa yang ada di tangan Allah. Percayalah apa yang ada di tangan Allah. Percayakan kepada Allah. Jadi bagaimana kita bersedekah? Jangan takut kita bersedekah. Nanti Allah yang ganti. Saking kita diperintahkan sedekah walaupun sedikit, ittaqullah walau bisyikit tamratin, takutlah kamu kepada Allah sekalipun dengan sepotong kurma. Ini pengertiannya bukan kita banyak duit sepotong kita kurma sedekah, bukan begitu. Oh, sedekah kita walaupun kita enggak punya duit, susah kita, jangan sampai enggak sedekah walaupun sepotong kurma, gitu. Jadi ada banyak kita sedekah banyak, ada dikit kita sedekah dikit. Jadi percaya apa yang di tangan Allah. Apalagi kamu ustadz, duitnya banyak, jangan sampai pelit. Kenapa? Ya, karena lebih paham, ilmunya banyak. Jangan kamu jadi ustadz, jadi kiai, duitnya banyak. Ya. Tetangga lagi bikin masjid, lagi bikin musala. Ya. Sampai datang proposal lagi kita, jangan sampai tuh. Padahal kita ngelihat tuh bangunan tuh di tetangga kita. Sebelum proposal datang kepada kita, kita udah nawarkan. Kita udah ngasih. Begitu. Masya Allah. Nah, jadi ketika kita kasih duit kepada ya orang yang membutuhkannya, namanya kita percaya sama Allah. Apa yang di tangan Allah, apa yang di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah.
wa antakuna fi sawabil musibati iza anta usibta arghaba minka fi'a law annaha abqaita laka al ana ubqiyat laka wa antakuna dan bahwasanya engkau fi sawabil musibati pada pahala musibah iza anta apabila engkau usibta dimusibahkan arghaba minka fi'a engkau lebih senang padanya lau annaha ubqiyat laka ya, jikalau bahwasannya dia itu dikekalkan kepada engkau ya. Wal qada'i dan riwayat Imam Qada'i az-zuhdu fi dunya yuri'ul qalba wal banan zuhud terhadap dunia bisa yuri'ul qalba yuri'ul qalba menyenangkan hati. Jadi kita zuhud terhadap dunia itu menyenangkan hati. Saudara kita mau nyerahkain harta kita, ya enggak apa-apa, ambil aja. Tenang hati kita. Iya. Ya enggak apa-apa, biarin. Tenang. Ada saudara mau minta mulu duit. Padahal kagak banyak mintanya. Tapi kita kesel aja tuh orang, hati kita tenang gak? Gak tenang. Padahal mintanya cuma sedikit. Paling berapa? Duit kita masih banyak sisanya, miliaran, ratusan juta. Berikan analogi. Kira-kira kalau abang dituker sama dia, sama saudara abang. Abang jadi susah, dia jadi kaya. Mau gak? Gak mau. Ya udah bagi berapa duit? 100.000 udah senyum. Nah, ini kadang kita sama saudara kita, kita kesalin saudara kita datang, jangan. Masih muda lo, minta-minta lagi. Jangan, kecuali dia minta nasihat sama kita baru nasihatin, Pak. Dia minta nasihat sama kita, nah itu kebetulan nasihat. Kalau enggak, bagi aja. Orang ada sama saudaranya 100 juta dikasih aja sama dia. 10 juta datang lagi, udah ambil 10 juta dikasih. 10 juta datang lagi 100 juta keluar duitnya, datang lagi 10 juta, datang, kasih lagi 10 juta, 4 juta datang lagi, dikasih lagi, 3 juta datang lagi, dikasih lagi, 2 juta datang lagi, dikasih lagi. Kira-kira saudara seapa tuh hatinya, Pak? Tapi saudaranya tuh enggak ada, enggak ngasih, ngasih terus saja. Saking apanya, saking kesianan. Pengen ngamalin ilmu. Bahwasannya, apa yang di tangan Allah lebih percaya daripada apa yang di tangan kita. Sesungguhnya ketika kita ngasih begitu terus, makin banyak hartanya. Itu seribu atuh tuh orang yang kayak begitu tuh. Karena kan saudara kayak begitu kan, ya, mintain, mau minta mulu. Itu ujian kita, bagi aja terus. Logika kan seperti itu. Tadi, coba kalau ditukar, kita yang jadi dia, kita yang susah, mau nggak kira-kira? Dia jadi orang, dia jadi orang kaya seperti kita, pasti kita nggak mau. Bagi aja. Besoknya datang lagi, bagi lagi. Harta kita enggak bakal kurang. Masya Allah. Jadi az-zuhdu fi dunya yuri'ul qalba wal badan. Zuhud terhadap dunia itu menyenangkan hati dan badan.
mengistirahatkan, senang badan kita, enak hati, enak. Kalau kita marah-marah tuh, kita omelin tuh, aduh capek semua tuh, badan kita lelah, enggak enak. Wa raghbata fiha tuksiru amma wal azan, gemar terhadap dunia itu bisa memperbanyak sedih dan duka cita. Jadi banyak duit bisa kadang begitu, sedih dan duka cita. Ya. Kalau enggak diarahkan kepada agama. Bahkan ketika udah meninggal, anak-anaknya pada berebutan. Ya. Berebutan anak-anaknya sama harta babanya. Masya Allah. Saya pernah disuruh nanganin kayak begini, babanya ninggalin harta banyak. Ya. Pada berantem ini anak-anak. Jadi orang tua enggak ninggalin duit, ya. Ya begitu ya. Tinggalin duit banyak, ya, pada berantem ya. Kenapa begitu? Karena enggak ada syukur terima kasih. Wal batalatu tuqassil qalba. Ya, dan menganggur itu bisa mengeraskan hati. Nganggur diam aja, enggak ada kerjaan dunia, enggak ada kerjaan agama, itu bisa mengeraskan hati. Wa Tabarani riwayat Imam Tabarani, tafarragu min umumi dunya, kosongkan olehmu daripada duka cita dunia. Mastata'tum, semampu kamu. Jangan sedih sama dunia. Enggak dapat dunia jangan sedih. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya man kana ti dunya aksara hammi'i afshallahu doi'atahu. Siapa, karena sesungguhnya siapa saja yang adalah dunia itu lebih banyak duka citanya, maka Allah akan tebarkan ya kehilangannya, ya sia-sia kesia-siaannya. Ya. Jadi apa ada apa aja yang ada sama dia rasanya hilang, enggak ada ampa. Wa ja'alallahu fakrahu baina ainaihi, dan Allah Ta'ala jadikan susahnya di hadapan matanya, susah. Padahal duitnya banyak, rasanya susah. Kan bahaya ini, Pak. Duitnya banyak, rasanya susah. Pernah ada orang datang kepada saya nanya, "Kenapa ya? Padahal saya gajinya banyak," katanya. "Tapi kok kurang terus," katanya. Ya itu kurang berkah namanya. Itu namanya enggak berkah. Duit banyak tapi merasa kurang. Waktu itu tahun, waktu itu tahun 2000-an ya. Dia nanya sama saya. Padahal gaji dia tahun 2000-an. Ya. Gajinya 7 juta dia. Waktu itu kalau 7 juta kan gede. Tapi dia merasa kurang aja. Kenapa ya? Habis-habis aja. Itu karena kurang barokah. Ada orang yang dikit duitnya tapi alhamdulillah cukup aja, cukup. Iya. Jadi cari akhirat ya. Jauhkan dunia. Bukan berarti cari akhirat jauhkan dunia. Tadi tuh kita buang-buang duit kita, bukan begitu. Bukan begitu kata beliau, bukan. Wa man kanatil akhiratu aksaru ammi, dan siapa saja yang banyak, siapa saja yang adalah akhiratnya lebih banyak duka citanya, ja'alallahu ta'ala amrahu, maka Allah Ta'ala kumpulkan akan perkaranya. Allah Ta'ala kumpulkan perkaranya apa tuh? Segala perkara apa yang diurus rampung semua. Urusannya beres, selesai. Tuh yang akhirat duka citanya. Artinya duka citanya akhirat apa? Sedih kalau kelewat akhirat. Dipikirin banget akhirat, ngajinya dipikirin, sholatnya dipikirin, zikirnya dipikirin, puasanya dipikirin.
Masyaallah. Kalau malam enggak sembahyang sedih. Senin Kamis enggak puasa sedih. Enggak ikut ngaji sedih. Ya, sedih. Amalan biasa dikerjain tuh wiridan kagak lewat, lewat sedih. Gitu. Sholat sunat qobliyah ba'diyah biasanya dikerjain satu doang padahal enggak dikerjain karena ada urusan, sedih. Nah, itu berarti dia telah memikirkan akhirat. Wa ja'ala ghina'u fi qalbihi, Allah jadikan kayanya dalam hatinya. Kalau dia urusan akhirat ini pentingin kaya, senang aja masya Allah. Nah kita lihat nih kira-kira gimana kita. Kalau kurang aja berarti kita dunia. Kalau cukup alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan akhirat. Wa ma aqbala 'abdun biqalbi ila Allah ta'ala ila ja'ala Allah qulubal mu'minina taghdu ila ibil huddi wa rahmah. Wa ma tidaklah aqbala menghadap 'abdun seorang hamba biqalbi dengan hatinya ila Allah kepada Allah illa kecuali ja'ala Allah Allah ta'ala jadikan qulubal mu'minin hati orang-orang mukmin taghdu ilaihi biludi, ya pergi datang kepadanya kepada Allah dengan cinta warahmati dan sayang. Wa kana Allah dan adalah Allah bikulli khairin dengan setiap kebaikan ilaihi kepadanya asra'a sangatlah cepat. Ya. Jadi jangan sampai kita cinta sama dunia. Jadi beliau menggiring kita supaya cinta sama akhirat. Buat akhirat aja semua hidup kita. Semuanya jangan ada yang dunia. Dunia capek, pegal. Kalau akhirat nikmat. Dulu saya baru-baru nikah sama istri. Baru nikah sama istri. Saya bilang sama istri, Neng, kalau abang masih bisa kasih Neng duit sebulan walaupun sebulan sekali walaupun enggak banyak dikit, jangan suruh abang kerja ya. Ya, jangan suruh abang kerja. Abang seneng ngaji, ya. Kerjaan kita ngaji aja udah. Ngaji. Ngajar, ngaji aja. Jadi semangat akhirat, semangat akhirat. Ntar Allah kasih. Kalau enggak ngaji sedih, kalau enggak ngaji sedih. Duduk di bangku manis, duduk manis di bangku. Akhirnya enggak jadi ngaji. Bangku saya pukulin itu, bangku dipukulin. Masya Allah. Habis bangku saya pukulin gara-gara saya enggak ngaji duduk di bangku itu. Merenung juga enggak gua pukulin bangku ya. Ini gara-gara kamu ini. Masya Allah. Ya. Wa syaikhani riwayat Bukhari Muslim qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha ma syabi'a alu Muhammadin tidaklah kenyang keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'irin yaumaini daripada roti gandum dua hari mutatabi'aini berturut-turut hatta kubiro sehingga dicabut nyawanya. Masya Allah. Tidaklah kenyang keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih. Daripada gandum, daripada roti yang terbuat dari gandum dua hari berturut-turut sehingga dikobat, dicabut nyawanya. Jadi memang keluarga Nabi susah. Emang sengaja disusahin sama Nabi.
dan susah enggak minta-minta. Jadi keluarga Nabi susah enggak minta-minta. Bahkan Nabi susah minjem kepada orang Yahudi. Beliau gadein tuh baju besinya kepada orang Yahudi biar bisa kasih makan istri-istrinya. Masya Allah. Beliau enggak minjem sama, beliau enggak gadein bajunya sama sahabatnya, enggak. Digadein sama orang Yahudi. Masya Allah. Wa Tirmizi riwayat Imam Tirmizi qala Abdullah berkata Abdullah Ibnu Mas'udin nama Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidur ala asirin di atas tikar. Faqama lalu beliau bangun wa qad asara sungguh berbekas fi janbihi berbekas pada ya, pinggangnya. Jadi berbekas pinggangnya tidur di atas tikar. Faqulna lalu kami berkata ya Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau takhuzna laka wato'an, jikalau kami ya ambilkan untukmu kasur, ya, boleh enggak ya Rasulullah?" Saya ambilin kasurnya ya Rasulullah ya. Faqala, maka beliau menjawab, "Mali wali dunya, ma ana fi dunya illa karakibin ist tazalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Tidak ada bagiku wali dunia dan bagi dunia. Ma ana fi dunia, tidak ada saya di dunia ini illa kecuali karakibin, seperti orang yang berkendaraan. Istazalla, yang bernaung tahta syajarin, di bawah pohon. Summa raha, kemudian berangkat. Wa tarakaha, dan dia tinggalkan itu. Jadi dunia cuma sebentar doang. Enggak lama dunia kita. Enggak lama kita. Enggak lama. Kita nih umpama nih. Batas umur kita berapa nih? Umpama 70 batas umur kita. Taruh dah ya, paling panjang mah 70 umpama. Dah. Sekarang umurnya berapa? Mama 40 tahun, 30 tahun lagi, atau sekarang udah 70 tahun umurnya, ya batasnya mama 90 tahun, 20 tahun lagi, 20 tahun sebentar lama, sebentar. Maka kalau kita udah tahu umur kita nggak lama sebentar, maka berbuatlah sesuatu yang bikin berkenan di hati sesama. Berbuatlah sesuatu yang membuat orang berkenan di hati sesama. Ya. Jangan untuk diri kita terus, jangan. Udah cukup dah. Diri kita udah cukup, bikin sesuatu buat orang lain. Yang bikin orang lain setelah meninggalnya kita, mereka menangis lantaran kita. Tidak adanya kita membuat mereka menangis. Jangan sebaliknya, masih ada kita, iya, mereka enggak senang. Jangan sampai. Walaupun sedikit, umpama setiap Jumat kita kasih orang makan walaupun satu nasi, kita mempunyai cuma satu orang doang, enggak apa-apa itu. Kita beliin orang, satu bungkus doang. Kita enggak punya duit, cuma itu doang yang kita punya. Setiap Jumat rutin kita bagi orang. Beli bagi orang. Beli bagi orang. Satu Jumat. Itu wiridan tuh. Kita beli ke warteg nasi satu dibungkus itu setiap Jumat satu doang tuh kita bagi, atau yang simpel dah bubur ayam setiap Jumat kita beli kita bagi
setiap Jumat kita beli, kita bagi. Rutin kita kayak begitu sedikit. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang suka bersedekah. Amin. Wallahu a'lam bishawab.